Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada di Garuda Mas Gondilan Sukoharjo, tepatnya di selatan kampus 4 UMS Surakarta. Nah, ini ada Odading yang antrinya luar biasa ini guys. Goreng terus menerus, sekali goreng habis, sekali goreng habis. Pembelinya nggak ada putusnya ini guys. Ini bukanya jam 5:30 sampai habis, jadi habis sholat subuh masnya ini udah siap-siap ke lokasinya. Nah, ini yang dijual ini odading, cakwe, sama itu kayak kue apa itu namanya, itu onde, kayak onde-onde gitu guys ya. Nah, ini masnya bagian membuat, terus mbaknya ini yang melayani. Nah, ini lihat pembelinya nggak ada putusnya ini guys. Saya buka jam berapa mas? 5:30 mas. Batas subuh dari rumah ya? Ribun? Batas subuh dari rumah. Langsung mas? Habis yes. Subuh langsung beri gini? Sholat. Tapi yang tadi ini gamelnya apa mas ya? Namun itu? Dalu-dalu sih? Jam 3. Ya. Campur semua enggak? Banyak tuh berapa? Banyak berapa? Beto pinten kilo ngene Mas? Iki 18. 18 kilo.
Kalau ambil jualan iki ambek Mas ya. Buat yang kali istri ya. Biasanya hari Minggu kan. Hari Minggu. Nek Minggu tambah rame kata Mas. Iya. Kita dua kali ini soalnya. Nah, empuk ini. Mantap, kita rasakan. Nah, ini guys. Ini dadingnya enggak berminyak. Kita rasain ini guys ya. Rotinya padat. Terus enggak kopong.
biasanya kan kalau udading kan kopong. Ini enggak berminyak, terus dalamnya itu padat, mantul. Recommended, guys. Mantul.